Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Java Channel, channel yang membahas tentang segala macam tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Instagram dan TikTok, yaitu cara mendapatkan filter Instagram yang mirip dengan TikTok. Caranya gimana? Mari kita simak. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini, biar channel ini makin berkembang dan semangat untuk upload video tutorial lainnya. Langsung aja ke tutorialnya, kalian buka Instagram kalian. Setelah itu klik ikon pencarian yang ada di bawah. Kita tulis untuk nama kreatornya seperti ini, Andri Budik. Untuk nama dan profilnya seperti ini. Setelah itu klik ikon filter atau emoji yang ada di bawah. Kita scroll ke atas untuk mencari filternya. Nah, kita scroll. Untuk nama filternya yaitu long nut. Nah, ini long nut. Ini adalah filter yang juga mirip di TikTok yang ada di Instagram. Kita akan coba untuk filter ini seperti apa hasilnya. Ini ada musiknya, cuma untuk musik saya matikan biar tidak terkena hak cipta. Ini ada kayak efek garis-garis pelangi. Seperti ini. Seperti ini untuk hasil filternya. Jika sudah, kalian bisa simpan untuk hasil filternya dengan cara klik ikon panah ke bawah yang ada di atas. Maka otomatis tersimpan ke galeri HP kalian. Jadi caranya seperti itu. Untuk durasi lagunya juga lumayan lama. Untuk filter lainnya juga sangat banyak, kalian bisa pilih salah satu. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.